Halo Rek, balik mana karo aku Gibam Vlog. Nah, kali ini aku mau bikin salted fish, guys. Apa itu salted fish? Ya, itu iwak asin klotok. Panganan bintang 5, coy. Tapi saat durungnya aku ajak lali keplak subscribe, share, dan like. Oke, okay? Terima kasih, maaf merepotkan. Dan langsung aja ke videonya. Ini bahan-bahannya udah aku tumbas tadi. Ada pete. Nih, petenya udah aku oncekin, udah aku cuci. Terus ono bahan pokoknya, ono brambang, bawang, lombok ijo ale, terus tomato. Terus mari ono kayak ini cabe rawit biar pedes. Nah, habis gitu the salted fish-nya kayak gini. Ya cek rondo-rondo api ngono narek ya bahasa Inggris kayak asin. Salted fish kayak gini. Aku beli 2 bungkus tadi, ini tuh 10.000 dan semuanya ini tadi cuman 20.000. Wis isok gawe badok sedinoan, oke? Dadi iki engko digoreng dhisik rek. Iwake salted fish iki digoreng, engko mari ngono dipilihi erine, dibuak baru dagingnya dipake. Terus iki wak dhewe rajang-rajangi dhisik ae ya. Sik kompor tak inggirno dhisik. Oke, ini telenan dari zaman purba. Jadi agak-agak ya gini lah, ngeriwil-ngeriwil titik. Oke, kita pertama kita rajang-rajang dulu. Rajang-rajang bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis aja. Ojo kandel-kandel. Delok aku ngiris kabeh dah, skip, ha? Eh? Wis ngene iki rek penggaweane masak tembadok iki. Iki bawang putih iki mang yes, lumayan akeh rek. Dadi lek iwak salted fish iku kudu bumbune sing akeh. Soale iwak e kan yes, mek iku-iku. Dadi kok sing dipadhet iku asline bumbune sing ketok soge ngono. Sing ketok mewah iku bumbune. Ngentek no sego ini kok. Iya, ngentek no sego. Eh, ini bawang putih ini ake. Jadi, delok ana ya, langsung mari iki. Oke? Lihat, 1, 2, 3. Nare iki komporku, nggak play lo. Entek ternyata akhirnya terpaksa pakai kompor yang di dalam. Yang di dalam rumah ini, taruh sana aja. Dan ini tadi udah aku rajang-rajangin semuanya biar nggak kesuwen. Tak irisi tipis-tipis koyok ngene. Terus ini aku tempatkan berbeda karena yang digongso nanti yang ini dulu, guys. Yang ini dulu gongso sampai tanak, sampai matang, sampai melonyok. Iki baru dicemplungno. Oke, kita langsung saja diperlihatkan salted fish-nya kayak gini. Ini udah diumbah, diucek sampai rosi kayak gini. Gak ono panune, gak ono kados kurape. Langsung aja digoreng. Iki maafkan, ini pakai minyak jelanta tadi habis goreng lader. Tadi ini gak apa-apa rek. Iwak asin iki wis cukup guys, minyak jelanta sik no sedep. Engko numise bareng guys sing minyak sing si api. Oke, kita langsung aja goreng ikannya. Ini nanti buat tempatnya. Buat iki kompor iki gede iki. Hah? Kompor iki gede sing sebelah kene. Sebelah kono kan cilik iku ne, gini ne. Wis tak cilik. Wis. Ketok cilik kameramen. Gak ketok dul. Aku pake ne. Wis, rada cilik. Wis. Nah, koncoku kabeh, gawe awakmu kabeh sing wedi goreng ndang gawe mantel cek no gak kecipratan, ayumu cek gak ilang. Wis panas kok yo, lumayan. Nek goreng ini rek, kok ae cekitan-cekiting, masih ora ilmu kepuncratan. Gak apa-apa, itu menandakan bahwa kamu itu kulino masak.
Nah, kita goreng dulu. Ini tuh kayak Fir'aun. Kape. Langsung ya. Oke deh, kape. Tak kira emang gak cukup ya. Loh, gak cukup kan sisa-sisa. Oh, kok cukup lah itu. Kita goreng amumi. Ikan mumi. Karena diaweskan. Oke, are-are konco-koncoku, iki wis mateng. Dadi lek goreng iwak salted fish iku ojo garing-garing, kok gak iso dipreteli. Nah, ini yang udah aku dinginkan tadi rek. Tadi iwak asine ku mau didemno sik cekno ngilang irine ku gampang. Tadi iwak asine kira asline yo. Ket biyen iku aku semeneng ngono iwak asin sale. Ket biyen yo wis kumpulanku iwak asin mangan iwak asin. Bahkan aku duwe cerita rek. Nah, tadi cerita iki ku ancen sampai gede aku gak iso lali. Tadi ceritane ku rek biyen kan aku pas sekolah SD. Nah, biyen niku aku mangan ku iku mesti sik kulino ambek sego uyah soalnya kan ancen lek tuku iwak yo sik durung iso kan. Sego uyah isu-isu iku sarapan kate budal sekolah, sarapan uyah diremet-remet ambek sego dimpel-mpel. Nah, aku mangan iku rek isuke. Terus aku pas nak sekolah kan gurune iku ngomong ini. Anak-anak, tadi pagi makan apa? Ayo, siapa yang ingat angkat tangan? Aku angkat tangan, rek. Ngangkat tangan terus aku ditakoni kan. Makan sama apa tadi? Terus aku dengan lugunya dengan polosnya aku jawab ini. Makan nasi sama garam ngono. Mangan sego karo uyah aku ngomong ngono. Lah, mari ngono pas rapotan. Ibu kan njogok rapot, diceluk akhirnya kan. Akhirnya pas mulai-mulai teko rapotan niku, aku dikandani ambek ibuku. Le mene maneh lek ditakoni gurune sarapan ambek opo? Warah yo, Mas yo sampean mangan sego ambek uyah, warahe mangan ambek sayur ngono yo. Aku yo takok iwak opo ku? Iwak sembarang wis pokoke ngomong ambek sayur, ambek ikan ngono ae yo. Lah dadakno rek. Nak kantor iku ibuku ditakoni didedes. Didedes. Mangane opo bu kok ngomong sego uyah tadi ya wis iku mang ya aku sakjane ku ya ya kaen ya sakno ngono kan ambek wong tuaku ya cara ngono ya wis ngono aku lek eling-eling ceritaku ya kadang ngono kudu tadi kok sedih ya ya sakno rek wong tuaku biyen iku berjuang gedekno anak koyo ngono gedekno anak tadi ceritane iku kan ibuku iku seorang diri ndek desa ngedekno wong pap, wong telu aku masku ambek adekku lah ditinggal ayahku nak Surabaya kerja tadi ya wis ngedekno ijen nak kono ngono lho rek tadi ya wis ngono lah wis ceritane meneh maneh iki engko gak mari-mari oke okay? Oke okay, langsung aja kita gongso kita tumis bumbunya kita kasih minyak dulu baru kita cemplungkan ini udah panas belum sih panas terus ini oh ya kan terus panas kita masukkan semuanya nah kita tumis semuanya rek sampai nyunyut sampai tanek sampai ambune wangi. Kok lewat tanek baru iwak asine salted fish dicemplungno. Pus. Oke, nanti kita masak kucing langsung auto viral aku dibunuh orang. Takut hujatan. Oh ya, buat masakan kedepannya aku mau masak ini sate kelinci karena ada subscriber yang minta bang besok masak sate kelinci dong. Jadi buat kalian semua yang mungkin mau request masakan bisa komen aja di bawah tapi ya ojo sing angel-angel, ojo sing larang-larang. Cek iso dimasak. Bu masak banteng, masak gajah, sembarang. Komodo goreng. Oke. Okay. Oke, okay.
jam lagi entek. Oke, lek koyo ngene. Wis harum dan wis tanek iki iwak asine dicemplungno. Salted fish. Ngene. Harus ya. Ikannya itu lebih banyak bumbunya daripada ikannya itu harus lebih banyak bumbunya daripada ikannya. Karena yang kelihatan gitu. Kelihatan bumbunya. Kelihatan baru kita kasih ini micin. Micin dan micin dan garam sedikit. Garamnya itu dikit aja karena udah asin. Jadi segini, aku segitu. Terus pakai gula. Gulanya aku segini aja. Nah, udah tinggal kita incipin nanti. Panas guys, lali aku. Oke, lomba ijual ini cemplung no ambek peti ini. Cemplung no. Sak lepek-lepeknya cemplung no. Enak. Aduh. Oke, salted fish sudah jadi. Ikan asin klotok. Tinggal kita membadok, perbadokan. Kita angkat aja, taruh sini ya. Pesing-pesing ya, ya nerek. Pete nih. Enak pete nih. Lek sing seneng pete sini, sing rondok mateng ya dimatengi, di rondok suwe masake. Nek aku seneng ya, enak ini. Krenyes-krenyes. Go. Apa pe langsung dadi nogo. Oke, udah jadi. Salted fish ala Gibam. Oke, ikan asin klotok, mantap mak news. Sekarang waktunya bilang apa? Kita makan dulu. Tadi aku udah ambil nasi satu piring. Ini nggak banyak-banyak karena aku lagi diet guys. Perutku udah buncit. Oh segitu nggak banyak ya guys ya ternyata. Oh ya. Nggak banyak. Kita tutup dulu, sutilnya diinggirkan, baru kita kasih shelled fish. Samo nerek. Oke, bismillah, tanganku udah bersih. Kita waktunya makan, berdoa dulu. Ini lombok hijau wali. Ini lombok hijau. Mantap. Dan ini yang bisa merubah abab kita menjadi abab sakti. Kita cocolkan. Beginjang. Kita makan. Oke, kita rasakan bersama-sama. Mantap. Enak. Oh, wajannya masih panas. Wajannya masih panas, guys. Mantap. Kudu ya nang wajan ngono. Iya. Harus. Ini kita. Mantap banget itu bumbunya. Wen. Petenya mantap. Aku petene mesti tak toel-toel cilik-cilik soalnya apa wedi ana ulere jero ne. Kadang ngono kan ana sing masak wis glundung-glundungan. Ya. Cepetan aku yo kate mangan iki. Mantap. Sekali lagi. Dan waktunya bilang penuh. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai menit ini, terima kasih banyak. Buat kalian jangan lupa keplak subscribe, share dan like.
dan dadah, assalamualaikum, bye.